Kerja. Setelah tsunami, saya melakukan kunjungan ke kelompok dan bertemu dengan pengurus-pengurus kelompok dan melihat langsung apa kebutuhan mereka dan diskusi langsung dengan ibu-ibu kelompok. Ibu, terima kasih ibu udah hadir untuk kita bermusyawarah kelompok, lanjutan dari musyawarah kemarin tentang kebutuhan ibu-ibu untuk perumahan. Kita juga menanyakan kebutuhan lain karena mereka selama ini telah tinggal di barak, dan kita menanyakan bagaimana kehidupan mereka di barak. Ternyata mereka sangat tidak menikmati hidup di barak. Coba yang lain. Jadi saya menanyakan jika ada dana untuk buat rumah, bagaimana mereka mengelolanya. Jadi mereka bilang kita diskusi dengan beberapa anggota kelompok dan juga pengurus, dan juga saya dibantu oleh kader lokal saya dan pengurus dari kelompok lain yang bisa diajak kerjasama dengan pengurus yang satu desa lancang desa. Kemudian juga kita diskusi bagaimana cara mengelola pengadaan rumah. Siapa yang mengadakan pengadaan bahan, yang mencari materialnya, kemudian juga siapa yang mengatur pengawasan proyek, kemudian juga siapa yang bisa mencari tukang-tukang yang bisa kita ajak kerjasama yang dianggap jujur oleh ibu-ibu kelompok. Pertama kita merencanakan besarnya, luasnya rumah, yaitu 6x7 dan semi permanen. Jadi kita merencanakan, melis data-data apa-apa aja yang dibutuhkan untuk rumah. Kosen jendela, satu rumah termasuk berapa batang? Satu jendela, tiga. Kalau satu jendela, tiga. Batu bata lah. Ya, batu bata. Batu bata, 1000. 1800 ya. Kendala banyak sekali. Kadang-kadang datang orang, kenapa dikasih untuk perempuan, enggak dikasih sama orang laki-laki kan? Pak kecil gitu. Habis kami bilang, ini kan punya perempuan. Ya. Oh, ini punya perempuan. Jadi kami yang kelola semua dari atas tuh, dari seknas, enggak dikasih untuk laki-laki, cuman untuk perempuan. Kami yang kelola semua nih. Ibu-ibu bekas semua. Aparat desa ingin semua pengadaan bahan itu mereka yang lakukan. Mereka mungkin tidak mempercayai perempuan yang selama ini hanya bisa di rumah untuk melakukan proses itu. Dan saya coba jelaskan bahwa kita di sinilah belajar. Kapan lagi kita belajar kalau bukan sekarang? Jadi kita semua yang mengatur. Selama ini di Aceh penggunaan kayu untuk bahan bangunan dari lokal ini dilarang. Jadi untuk menghindari pertanyaan dari aparat yang ada di Kecamatan Jenim, saya dan ibu-ibu memesan kayu untuk bangunan rumah ini dari panglung atau tempat penjualan kayu yang resmi yang ada di Kecamatan Jenim.
Nama saya Hendun, tinggal di Desa Lancang. Aku selama ditinggal suaminya, aku dulu masak garam. Rusak semua, rusak. Udah dibikin lagi. Udah semua rusak. Dua bulan setengah enggak jadi masak garam. Rata-rata yang di Desa Lancang ini adalah petani garam. Mereka juga sudah melaksanakan pembuatan garam dari minggu kedua setelah tsunami. Mereka telah memulai usahanya kembali. Dan beberapa dari ibu-ibu kelompok, mereka juga mendapat modal usaha sekitar 250-300 ribu untuk memulai membuat rumah garamnya, kemudian juga membeli kayu untuk bahan bakar garam. Semua hilang, semua. Isi-isinya enggak, apa, satu pun kayu pun enggak ada di rumah. Habis semua, macam disampu. Rumahnya dulu itu. Habis ini, bikin ke belakang. Untuk ini, untuk anak-anak, kadang-kadang ada uang anak-anak. Ini, kadang-kadang ada uang anak-anak, bikin di sini. Terus mamanya ke belakang, enggak apa-apa. Udah barang-barang yang ini yang dapat, lain enggak. Lalu lemari enggak ada. Ini kain-kain orang yang aku ambil, ku cuci, ku jumur, untuk kadang-kadang pakai jalap nanti. Pakai enggak ada. Mana? Aku terima kasih banyak, udah senang sekali udah ada rumah dibilang, baru dibilang aku senang, belum dibikin dibilang tadi udah aku senang bikin rumah. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih ada rumah ya, syukur alhamdulillah udah dapat. Terima kasih, syukur alhamdulillah udah punya rumah. Kadang-kadang bikin lain gimana, udah lama mah udah dikasih ini, syukur alhamdulillah. Saya membuktikan saya mampu membuat rumah, bisa mengurutkan barang-barang. Enggak seperti orang laki-laki bilang orang perempuan tuh enggak bisa apa-apa. Hana manusia.